Apel gelar kesiapsiagaan penanggulangan dan evakuasi korban bencana alam tahun 2018 di wilayah Kabupaten Karimun dilakukan Senin pagi di halaman Mapolres Karimun. Para peserta sangat khidmat dalam menjalankan kegiatan yang juga turut dilaksanakan pembacaan deklarasi damai dalam pengamanan pemilu yang damai dan aman. Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia SIK menjelaskan bahwa selain pelaksanaan apel dalam rangka penanggulangan dan evakuasi korban bencana alam, juga dilaksanakan pengecekan perlengkapan, juga kesiapan seluruh personil melihat letak kondisi geografis Kabupaten Karimun yang berada di kepulauan, sehingga sering terjadinya bencana alam angin puting beliung. Kabupaten Karimun, dalam upaya mitigasi ini diperlukan kerjasama dan langkah-langkah konkret dari seluruh pihak. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan dilaksanakannya apel gabungan yang diikuti oleh 570 orang personel tersebut, guna membangun kapasitas dan kapabilitas semua pihak terkait, di mana kesiapsiagaan bencana dengan sasaran agar seluruh orang dapat terselamatkan dari bencana, serta perlunya latihan evakuasi bencana alam secara teratur, mandiri, serta dilaksanakan secara serentak, khususnya di wilayah Kabupaten Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.